gorong-gorong e. Poh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di layar YouTube Anda bersama Ngayar Fishing. Dan di kesempatan kali ini saya mancing di Songkat Nogo, Lur. Patok Nogo apa Songkat Nogo? Nogo. Patok Nogo. Tepatnya di dekat Pantai Molang. Ini saya mancing bersama Mas Joni. Cuma berdua. Karena berangkatnya sudah malam. Ya, karena mumpung kesempatan ini katanya ombaknya agak bagus dan anginnya lumayan agak reda. Dan di sini biasanya sih anti boncos, entah itu edor-edor atau lurik, kerapu, biasanya ngomset lah di sini. Semoga dapat hasil, selamat menyaksikan. Mas, gak tuncalnya Mas. Prepare dulu Lur, ini mau lempar. Kita bawa umpan apa Mas Joni? Tongkol. Tongkol, umpannya kita bawa umpan tongkol. Udah ngomset Mas. Ini ombaknya lumayan bagus, anginnya reda. Beberapa hari ini banyak, kok banyak? Terlalu kenceng angin nih. Kita mencoba keberuntungan dulu. Trek Lur, jerene rasane kaya edor-edor. Somtas ra. Wes, entar iki yo. Jabang bayi. Masalah, lha malah oleh. Lha nanti kok edor-edor kok. Wah, mantap. Iki cah. Kau iki lah, sekilo punjel iki. Eh? Lobster toh? Lobster. 2 kilo cah. Kilo punjel habis sekilo. Mantap. Kipie, iki rezeki nomplok iki. Ampuh rah. Tak kira edor-edor, nembe gege kok. Lek-lek, tak kira edor-edor lur. Wes aku wis gedon iki mongkan. Aduh. Lumayan, lumayan. Rezeki. Wih. Wah, Jan. Mantap. Jos. Oh. Anti boncos nek kene, Lur. Raketange lobster. Selamat pagi. Tadi malam menaknya turu, tidur nyenyak karena pakai umpan tuan dimakan ulat laut set nges-nges. Ini mencoba keberuntungan pagi mencari ikan bengkiri. Mas Joni, tetap semangat. Semangat lek turu. Aduh, kebablasan lur lek tidur tadi malam. Aduh, baru dapat lobster jarak 1 jam kalau enggak salah. Langsung tidur sampai pagi. Bangun-bangun ini tadi. Tuh. Karena lama tidak mancing jadi ya agak capek karena kerja terus nih hari-hari. Buat teman-teman YouTuber, maaf ini jarang
ongak-ongak jarang berkunjung ini. Masih repot. Insyaallah tetap hadir kembali. Ini macetnya nyulik-nyulik, tadi malam sudah sekitar jam 9-an. Ini tadi mau pulang tapi nunggu sebentar sama Mas Joni. Itu tadi malam dapatnya. Nih. Kurang lebih 1 kiloan lah, lebih sedikit perkiraan. Oke. Oke, Cah. Babon. Oh, babon. Sing iki kula ningali, Mas. Jadinya. Iya, Allah. Yo. Yo. Iya. Tadi sak mrene gedine. Dirilis lur, dirilis. Aduh. Pencak-pencal bahasa nanti dirilis. Ngesakne sakmene Gus Sitok. Aduh. Yo. Oke. Dan ternyata ikannya bengkirik sudah tertangkap 2. Itu Mas Joni juga dapat barusan. Dirilis langsung. Aduh. Jadi lur, ini karena kalau jam segini memang di sini sulit untuk mendapatkan setrek kalau mencari ikan besar. Biasanya cuma mernil-mernil. Jadi ya kita lanjut pulang. Sekarang sekitar jam 7:30 mungkin kalau belum ada. Di situ Pantai Molang. Di Pantai Molang di situ. Paduk Nogo sebenarnya ini belakangnya. Mungkin di sini sulit dapat setrek kalau mancing. Jadi tidak direkomendasikan mancing di sini. Ah, ngajen terus. Karang dangkal lur. Setidaknya saya jarang boncos di sini, biarpun ikan kecil-kecil. Sudah dulu lur, kita berjumpa lagi di trip mancing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.